Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhani binti Abdul Aziz, bernombor metrik D 2019-2091112. Saya wakil daripada kumpulan 5 yang akan membentangkan mengenai tajuk iaitu pengurusan bilik pembelajaran di sekolah. Okay, melalui kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami di antara dua buah sekolah iaitu sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Sekolah menengah merupakan sekolah SMK Aman Jaya dan juga sekolah rendah adalah SK Jalan Air Panas. Okey, sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan bilik pengurusan bilik pembelajaran? Okey, pengurusan bilik pembelajaran ataupun bilik darjah adalah suatu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha mengekalkan kaedah untuk pelaksanaan proses pengajian dan pembelajaran agar objektif yang ditetapkan tercapai. Yang kedua, pengurusan bilik darjah juga satu proses mendapatkan penyertaan kerjasama dan campur tangan semua pihak pentadbir untuk mencapai objektif-objektif organisasi dan kumpulan yang melibatkan proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah, mengawal ketiga keberlangsungan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, latar belakang sekolah yang dikaji, okey, yang pertama adalah SMK Aman Jaya, okay, yang terletak di Sungai Lalang, Sungai Petani, Kedah. Okey, pengetua SMK Aman Jaya yang terkini ialah Encik Zainurin bin Maknum, yang mana sekolah tersebut mempunyai sekitar bilangan 2,304 murid dan juga 169 bilangan guru. Manakala SK Jalan Air Panas terletak di Jalan Air Panas, Taman Air Panas, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang mana pengetua sekarang ataupun yang terkini ialah Puan Razalina binti Razali. Okey, sekolah tersebut mempunyai 688 bilangan murid dan juga 52 bilangan guru. Okey, latar belakang responden yang pertama adalah Nur Hafizah binti Zulkifli, merupakan guru sains yang berpengalaman mengajar selama 16 tahun di dua sekolah iaitu SK Pandang Tembak 2 dan juga yang terkini adalah SK Jalan Air Panas. Okey, antara jawatan peran disandang adalah setiausaha panitia sains, ketua panitia sains, setiausaha latihan dalam perkhidmatan dan juga penanda kertas UPSR. Okey, responden yang kedua adalah Nur Sarah Akilah binti Mak Zuki, yang merupakan ketua pelajar di SMK Aman Jaya, iaitu pelajar tingkatan 5 Cempaka. Okey, antara objektif kajian yang pertama adalah mengenai pasti konsep dan jenis pembelajaran di SMK Aman Jaya dan juga SK Jalan Air Panas. Okey, yang kedua, mengenal pasti strategi bilik pembelajaran sebelum dan selepas COVID-19. Okey, yang ketiga, menghuraikan implikasi strategi pengurusan bilik pembelajaran SMK Aman Jaya dan SK Jalan Air Panas terhadap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti isu-isu berkaitan pengurusan bilik pembelajaran di SMK Aman Jaya dan juga SK Jalan Air Panas. Okey, dapatan kajian mendapati, okey, terdapat jenis-jenis bilik pembelajaran di SMK Aman Jaya dan juga SK Jalan Air Panas. Okey, SMK Aman Jaya mempunyai kelas pusat semua pembelajaran makmal dan juga studio seni. Manakala SK Jalan Air Panas mempunyai kelas pusat sumber pembelajaran dan juga makmal. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indonesia Zani Zati Binti Syahimi. Hari ini saya akan menerangkan tentang strategi pengurusan bilik pembelajaran. Baiklah, dalam strategi pengurusan bilik pembelajaran, dia terdapat tiga faktor iaitu faktor fizikal, faktor interaksi dan faktor iklim di dalam bilik pembelajaran. Baiklah, faktor yang pertama adalah faktor fizikal. Apa maksud faktor fizikal ni? Okey, faktor fizikal ini yang bermaksud kemudahan antara guru dan pelajar. Apa maksud kemudahan ni adalah susunan meja, kerusi, papan tanda di dalam bilik darjah itu dia mempengaruhi sekitar bilik darjah itu. Baiklah, faktor kedua adalah faktor interaksi. Mempunyai tiga bahagian iaitu interaksi satu hala, interaksi dua hala dan interaksi pelbagai. Maksud interaksi satu hala ni adalah interaksi bilik darjah di mana guru mengawal secara keseluruhan PNP yang berlaku di dalam kelas. Bagaimana guru dan murid 101. Okey. Apa yang bermaksud interaksi dua hala ni adalah guru memberi informasi kepada murid sebagai contoh untuk melakukan aktiviti berkumpulan. Okey. Dan lalu murid pula berinteraksi dengan murid lain, itu dipanggil interaksi dua hala. Guru ke murid dan murid ke murid yang lain. Baiklah, apa maksud dengan interaksi pelbagai? Interaksi pelbagai ini di mana guru menggunakan kaedah dan teknik simulasi, main peranan, pendekatan kumpulan, uji kaji dan kaedah penyelesaian masalah. Dari sini, kita dapat melihat interaksi antara guru dan pelajar merupakan interaksi yang aktif. Okey, suasana bilik pembelajaran ni dia pengaruhi suasana fizikal. Okey, dari segi fizikal ni kita dapat lihat melalui situasi pandemik COVID-19 ni, okey, dia punya struktur dalam bilik pembelajaran tu dah lain. Maksudnya penjarakan sosial antara pelajar dan guru juga lainan. Aplikasi strategi pengurusan bilik pembelajaran terdapat dua implikasi iaitu implikasi positif dan implikasi yang negatif. Implikasi positif yang pertama adalah dari segi pengurusan dan pembelajaran dapat diadakan dengan teratur. Pengurusan bilik darjah yang sempurna dan cekap dapat menimbulkan rasa selamat terhadap pelajar tersebut. Baiklah, yang kedua adalah kedudukan meja dan kerusi yang disusun mengikut SOP yang telah ditetapkan dapat meningkatkan lagi fokus pelajar tersebut di dalam kelas. Yang ketiga adalah
ianya akan dapat menjamin tahap kebersihan diri pelajar, kerana pelajar haruslah kerap mencuci tangan, terutamanya pada keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni. Pelajar mempunyai hand sanitizer sendiri, kadang masuk kelas pun guru akan menyediakan hand sanitizer. Okay, dan yang terakhir adalah meningkatkan tahap disiplin pelajar tersebut. Implikasi negatif. Implikasi negatif pertama adalah pergerakan pelajar yang terhad dan penggunaan kemudahan bilik seperti makmal, pusat sumber dan studio juga terbatas. Baiklah, yang kedua adalah memberi keutamaan kepada pelajar SPM dan pelajar tahun 6 dalam menggunakan kemudahan bilik pembelajaran itu akan menyebabkan pelajar lain tidak mendapat input yang sepatutnya. Yang keempat adalah isu-isu berkaitan dengan pengurusan bilik pembelajaran. Oh, baiklah, yang pertama adalah kekangan masa. Yang kedua adalah ruang yang terhad, iaitu ruang itu tak mampu menampung bilangan pelajar yang ramai. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan pelajar terhadap peraturan bilik pembelajaran. Yang keempat adalah dengan adanya pertambahan bilangan pelajar akan menyebabkan bilik pembelajaran itu sempit dan sukar untuk menjaga penjarakan sosial. Yang kelima adalah pendekatan pembelajaran yang berbeza menyukarkan tugas guru. Kesimpulannya adalah pengurusan bilik pembelajaran merupakan tugas yang penting dan mencabar yang memerlukan pengetahuan, kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum daripada kedua-dua pihak bagi mencapai implikasi positif yang optimum. Sebagai seorang guru yang bertindak sebagai pengurus bilik darjah, haruslah mengetahui dan berusaha untuk meningkatkan lagi diri dengan ilmu tentang pengurusan bilik pembelajaran yang dipertanggungjawabkan dalam skop kerja sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih.